ternyata kalau disini bakalan luntur ilmunya, entah ilmu apapun itu. Entah ilmu dagang, ilmu pengasihan, ilmu bisnis, katanya mungkin ya, sebetulnya nggak percaya itu kan bro, ini mah cerita gitu ya. Atau orang-orang tua dulu gitu di sini. Ya maksudnya, kalau saya nggak apa ya, ya mencibir enggak, cuman apa, enggak, maksudnya apa ya, ya bingung lah, enggak percaya gitu. Ya biasa saja lah, semua dia atas kendaraan perahelkan. Mungkin bisa orang punya ilmu lewat sini nanti tidur. Misalnya, ya nggak tahu ya kalau ilmu ya apa sifatnya seperti pelet atau apa gitu ya. Jadi ada sangkut pautnya mungkin ya, tapi kita pungkiri kan ada ilmu seperti itu. Santet juga kan ada sebenarnya. Sihir juga kan ada. Nah, depan ini pasar pagi, pasar pagi tadi di pasar ini bro. Apa namanya teh? Aduh, lupa nih. Jadi ada yang tahu? Ini jalan Pekiringan bro. Apa ya tadi? Macet bro. Udah kayak di Jakarta dan Jakarta. Ini pusat kotanya dulu sih bro, sentra-sentra kota dulu sebelum ada semuanya mall-mall gitu. Sini kalau mau belanja barang-barang merah lah istilahnya. Nah sini tas, piringan, alat-alat elektronik juga. Nah sini bro dulu belum ada mall itu, toko-toko begini. Dan kalau berpuasa sih, kalau belanja sering ke sini, nggak mau ke mall. Belanja pakaian, belanja peralatan elektronik, gitu ya. Karena emang dari sini ke sini. Tradisional. Pokoknya apapun ada di sini, berasal dari mulai sepatu, bahkan sebaik. Tempat itu. Cuci, kulkas, mainan yang terkenal di sini adalah Happy Panda. Nah, dia masih suka kalau mainan teman anak di situ bro, kalau di Cirebon ya. Macet bro. Nah sementara yang di depan bro dulunya pusatnya di Cirebon itu bro pasar balong, ini matahari pasar balong ya, matahari ini pertama kali ada matahari di sini bro. Nih di sebelah kanan sekarang terbengkalai begitu saja bro, dari saya kecil bro. Matahari kayak lantai bawahnya saja masih aktif dipakai, atas sudah segini pun kayaknya udah mulai direhab ya sepertinya. Nah, itu bro.
Kita lanjut, mana bro? Jadi saja ya, kita ke Pasar Jaga Satu. Ini jalan Pulasaren, bro. Sana, oh iya, kita ke Kraton ya. Lurus, bro. Nanti bisa ke Jaga Satu dari Kraton. Jalan Pulasaren, bro. Jalan Pulasaren, Cirebon. Itu di depan, kita ke sana, nanti ya, masih jauh sih. Ke Kraton, Kraton Kesimpulan Cirebon ya. Bisa sih, kita lihat saja lah.